KPM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Irfan. Cik Guru Rusnizan, okay. Maklumkan dia lambat sedikit pada hari ini. Oh, tak apa, tak sebab apa. Ada urusan yang dia nak kena uruskan. Tapi Cik Guru Rusnizan minta bantuan saya untuk sediakan bahan dan radas untuk uji kaji. Okay. Minta Irfan untuk buatlah uji kaji tu. Ha? Saya sebagai pembantu makmal akan pantau Irfan. Baik, saya akan cuba buat sendiri tanpa bantuan Cik Guru Rusnizan. Okey, izinkan saya ya. Silakan Irfan. Baik, mula-mula kita masukkan dulu air suling ke dalam bik. Lebih kurang 40 mililiter. Okey, larut pun garam ni. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Baiklah, hari ini kita dalam mata pelajaran sains tambahan untuk slot menengah atas bersama dengan guru penyampai kita itu Cikgu Rusnizan bin Muhammad dan juga jurubahasa kita pada hari ini Cikgu Saiful Amri bin Sailam. Itulah dia guru yang bersama kita hari ini. Jadi, Cikgu Rusnizan, apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Irfan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik. Jadi Cikgu, sebelum teruskan mungkin Cikgu boleh ceritakan kepada kita apakah kaitan gimmick kita tadi Cikgu? Kenapa Irfan kena larutkan garam-garam apa ni? Okey, Irfan ada dua garam yang diberi tadi oleh batu makmal kita, garam A dan juga garam B. So saya dapat pastikan kalau Irfan tengok garam A dia larut, satu lagi adalah garam B dia tak larut. Baik. So hari ini kita nak uji yang pertama nanti kita akan kita punya standard pembelajaran kita hari inilah, iaitu kita nak jelaskan dulu bermaksud garam berkenaan dan juga apa kaitannya dengan kegunaan dalam kehidupan seharian. Okay. Yang kedua kita nak perihalkan kita nak sediakan garam tak larut. Okey, dan yang ketiga kita nak jalankan eksperimen bagaimana nak tentukan ataupun nak bezakan keterlarutan garam. Dia ada empat jenis iaitu garam sulfat, garam nitrat, garam karbonat dan garam klorida dalam air. Baik, ada empat jenis garam cikgu. Ya, empat jenis garam. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya Irfan, sebelum kita pergi pada lebih lanjut, apa kata kita tengok dulu istilah bagi garam berkenaan. Boleh Irfan? Silakan. Okey, garam merupakan sebatian ion yang terhasil apabila ion hidrogen di mana dalam suatu asid digantikan oleh ion logam atau ion amonium, iaitu NH4 positif. So kalau kita tengok di sini ada dia punya persamaan kimia dia. Contohnya di situ dia ada HCl tambah iaitu bertindak balas dengan NaOH menghasilkan NaCl dan juga H2O. Di mana HCl tu adalah asid hidroklorik. Bertindak balas dengan NaOH tu adalah base natrium hidroksida dan hasilnya adalah garam natrium klorida dan hasil sampingannya adalah air. Yang ini persamaan kimia ni biasa kalau tindak balas suatu garam, yang pentingnya persamaan kimia. Persamaan kimia. Ya, persamaan kimia tu penting. Tindak balas berkenaan dan daripada persamaan kimia tu kita boleh keluarkan persamaan ion. Dua tu yang penting. Kalau dalam peperiksaan kita kena tahu persamaan kimia dan kita kena tahu persamaan ion. Ya, Irfan. Okey. Garam ni kalau Irfan tahulah sebelum-sebelum ni, Irfan tahu garam hanya kita tahu garam masak aja. Betul. Yang kita gunakan dalam masakan. Garam putih dalam masakan. Yang tu adalah garam natrium klorida. Natrium klorida. Sejarah kimianya kita tengok bahasa kimianya natrium klorida. Dan garam ni dia wujud secara semula jadi di dalam batu kapur, gua batu kapur sebagai stalaktit dan juga stalagmit. Okey, cikgu, apa itu stalaktit dan juga stalagmit cikgu? Stalaktit dan juga stalagmit ni di mana dia terdiri daripada kalsium karbonat. Yang dia di batu kapur kalau kalau ada setengahnya kita pergi ke dalam gua ke apa, dia ada titisan-titisan air daripada itu. Dia ada batu kapur dia. Okey, yang itulah bahasa kimia dia. Dan juga dia wujud sebagai mineral di dalam kerak bumi. Iaitu galena, kumpulan 2 sulfida. Okey. PBS dan juga marmar, CaCO3.
Okey. Yang penting lagi, bagaimana nak hafal? Ada beberapa jenis garam yang saya beritahu tadi, ada empat. Empat, betul? Ya, empat jenis garam. Okey, bagaimana nak faham dan nak hafalnya? Okey, sebagai satu contoh. Okey, yang ini bika, ada air. Okey. Okey, bika ada air. Saya bagi dalam bentuk dia punya simbol sajalah. Okey. Kalau garam nitrat, semuanya larut dalam air, maka kita letaklah dia nitrat dalam air. Apa saja nama bagi garam nitrat, maka dia larut dalam air. Okey. Okay. Kalau ada nitrat tu benda ni, dia larut dalam air. Ah, dia larut dalam air. Okay. Apa saja nama depan pun tak ada masalah. Okey, yang ni kita dah tahu, kita hafal lah. Okey, yang kedua, garam sulfat SO4. Okey. Kenapa saja letak SO4 tu di dalam air dan ada beberapa garam yang berada di luar? Yang berada di luar tu bermaksud dia tak larut dalam air. Baik. Iaitu barium, kalsium dan plumbum. Bagaimana nak ingat, saya dah ringkaskan dia punya simbol dia. Ba untuk barium, Ca untuk kalsium dan Pb itu untuk plumbum lah. So, situ kita nampak macam backup. Okey, bacap ke, bakap ke, boleh je. Itu cara untuk kita cara boleh nak ingat. Nak mengingat. Okey, okay, yang ketiga, garam yang ketiga adalah garam karbonat, CO3. Okey, garam karbonat CO3 tu dia berada di luar bika. Maksudnya bila berada di luar bika, dia tidak larut. Okey, yang ada di dalam air itu adalah garam yang larut. Contohnya NH3 iaitu amonia, amonium. Okey, okay, Na adalah natrium. Baik. Dan K adalah kalium. Okey, so di situ yang saya merahkan tu supaya kita ingat, kita ambil nama anak. Anak. Okey, anak A N A K. Anak. So kena ingatlah A itu apa, Na itu apa dan K itu apa. Baik. Okey, dan akhir sekali iaitu garam klorida. Okey, garam klorida samalah macam sulfat, dia duduk dalam air semuanya kecuali adalah Pb plumbum. Okey, Ag argentum dan Hg iaitu mercury. Mercury biasanya kita sebut raksa, R-A-K-S-A. Raksa lah. Yang tu adalah mercury. So yang ni kalau kita tengok singkatan dia PAH, PAH. Okey, so adalah kalau PAH untuk klorida, so kita ingatlah PAH. Okey, tak larut. Kalau untuk sulfat kita ingat bacap. Okey, yang tak larut, dan untuk karbonat anak yang larut. Okey. So apa kepentingan dia punya beberapa bahan berkenaan. Di mana kalau kita nak sediakan garam larut, kita kena tahu bahan utamanya apa. Kita nak sediakan bahan apa ni, garam tak larut, maka kita kena tahu dia punya bahan kimia apa yang perlu kita tindak balaskan. Dan hasilnya nanti kita dapatlah. Okey, yang Tifan. Kalau kita tak buat eksperimen lah secara teorinya. Kalau secara praktikal, maka kita sediakan bahan berkenaan dan kita tentu sahkan betul ke tidak hasil tindak balas dua bahan kimia berkenaan boleh hasilkan garam apa. Garam larut atau garam tak larut. Baik, Ifan ada satu soalan, Cikgu. Okay, kalau tadi kita buat gimmick ni, memang kita ada buat satu ujian untuk Ifan menentukan garam ini sama ada larut atau tidak. Ada tak, Cikgu, ada ujian lain yang kita boleh lakukan untuk menentukan? Okey, yang ni salah satu ujian lah untuk menentukan dua jenis bahan, sama ada bahan tu kita tak tahu jenis apa, so kita uji ketelarutan dia yang pertama. Yang kedua kita boleh uji menggunakan api. Api? Okay. Macam mana, kita panaskan dia. Kita panaskan dia, masuk gas yang terhasil, maka kita uji. Sama ada kita uji dengan kayu uji menyala. Baik. Ataupun kita uji dengan kayu uji berbara. Ataupun kita alihkan kepada air kapur. Okay. Di situ ujian-ujian berkenaan, kalau contohnya air kapur menjadi keruh, maka kita tahu gas apa yang dibebaskan. Okey, itu antara cara lain yang boleh kita gunakan untuk menentukan sama ada garam ini larut atau tidak. Larut, atau satu lagi dari segi pembebasan gas dia lah. Yang tu garam daripada kategori mana. Sama ada kategori garam nitrat, garam sulfat, garam karbonat ataupun garam klorida. Klorida. Okey. Itu antara cara-cara yang boleh kita lakukan untuk memastikan sama ada garam itu terlarut ataupun tidak, dan juga untuk kita melihat apakah hasil gas yang dikeluarkan, cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Banyak lagi perkongsian selepas ini, tetapi sekarang kita nak berhenti berehat seketika. Kita jumpa lagi dalam Direct TV KPM selepas ini untuk sains tambahan. Jangan ke mana-mana.
TV KPM. Kembali bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran Sains Tambahan Tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Rosnida, dan juga kita bersama dengan guru jurubahasa kita iaitu Cikgu Saiful Amri bin Sailam, iaitu guru akademik dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami hari ini. Baik, seterusnya, kenapa Irfan berpakaian seperti ini? Kalau sains ini tentunya kita akan lakukan sedikit uji kaji. Jadi Cikgu Rosnida, Irfan pun tak sabar, apa kata kita mulakan dengan topik kita, garam tidak terlarut. Silakan. Okey, Irfan, terima kasih. Okey, sebelum itu Irfan, kita buat eksperimen hari ini. Tapi apa-apa pun, kita kena tahulah dia punya prosedurnya lah. Okey, perjalanan eksperimen kita. Kita tengok yang pertama dulu nanti. Kita ada beberapa bahan yang ada di depan Irfan dah. Okey. Okey. Yang pertamanya nanti kita akan sukat 25 cm padu larutan plumbum 2 nitrat. Okey, kita akan masukkan ke dalam bikar lah. Yang kedua, kita akan sukat 25 juga cm padu larutan kalium iodida. Dan kita akan masukkan, tuangkan ke dalam bikar yang mengandungi larutan plumbum 2 nitrat tadi. Okey. Okey, dan kita kacau dengan menggunakan rok kaca. Lepas tu kita turaskan hasil campuran tadi dan kita biarkan hasil itu dan dapatlah mendapatkan pada kertas suras berkenaan tadi. Dan nanti last sekali kita kena keringkanlah menggunakan dua keping kertas turas. Kita perlu tekankan dia. Okey. Yang ni adalah gambarannya lah. Okey. Dia punya alat radas yang kita gunakan, yang kalau Irfan tengok di situ, saya dah terangkan secara ringkas tadi. Yang pertama, larutan plumbum nitrat. Okey, kalium iodida, dan kita kacau serta kita turaskan dia. Dan last sekali nanti kita akan tengoklah hasilnya betul ke tidak kita dapat mendakkan plumbum 2 iodida. Mendakkan tu adalah garam tak larut. Baik, jadi Cikgu dah bersedia, Cikgu? Okey, saya dah bersedia. Irfan pun dah bersedia ke? Apa kata saya persilakan Cikgu untuk bersama saya untuk kita lakukan sama-sama uji kaji untuk hari ini. Okey. Okey, yang pertama ni, yang ni adalah larutan yang kita guna. Yang pertama adalah larutan plumbum. Plumbum 2 nitrat. Okey. Okay, saya tuang dulu dalam ni. Baik. Sebelum kita sukat. Kita tuang dulu, nanti kita akan sukat 25 cm padu, Cikgu. Ya, betul. Okey. Untuk Irfan lah, saya tuangkan. Nanti Irfan ambil yang ni. Terima kasih, Cikgu. Okey, Cikgu boleh sukatlah guna silinder penyukat. Okey, hati-hati Irfan, bahan kimia berkenaan. Baik. Tak, Irfan ambil yang ni. Ya. Okey, Irfan ambil dulu, sukat dalam. Yang ni, Cikgu, sini pun cakap. Okay, 25 ya, Fan. 25 cm padu. Okey, Fan akan cuba masukkan dulu. Okey. Okey. Baik. Sikit lagi. Okey. Okey, baik, Fan. 25. Okay. Cikgu, macam mana nak tengok, Cikgu? Adakah mata kita ke atas ke dekat bawah? Okey. Ifan kena selaras mata Ifan dengan. Selaras, maknanya dekat sinilah. Ya, betul, Ifan. Okey, sikit lagi. Ifan masukkan sebab tak cukup lagi ni. Okey, baik, cukup 25. Baik. Jadi Ifan masukkan dalam. Buka. Okey. Ini dia. Cikgu, betul ke Cikgu 25 ni ke terlebih sikit? Okey, betul Ifan. Betul eh? Okey, baik. Yang kedua. Kita sukat larutan kalium iodida. Okey. Ini pun kita akan sukat sebanyak 25 cm padu. Ifan guna silinder penyukat yang lain eh. Okey, jangan guna yang sama eh. Jangan guna yang sama. Okey, baik. Itu caranya. Prosedur yang betul. Okey. Kita gunakan juga 25 cm padu juga. Okey, kita masukkan dulu. Bismillah. Hati-hati ya Cikgu eh. Kalau tak nanti mungkin tertumpah kan? Ya, betul Ifan. Okey. Baik. Dah cukup ke ni? Okey. Hasilnya dah. Cikgu tengok dulu betul ke tidak, Cikgu? Okey Ifan, okey betul 25. Okey. Baik, 25 cm padu. Okey. Okay. Tuan dalam bikai Ifan tu. Baik. Terus jadi warna kuning Ifan. Sebab tu kita guna silinder penyukat yang berbeza. Okey. Ifan tuan dalam bika. Okey, tuan dalam bika ni. Yang pertama mana tadi, plumbum 2 nitrat. Okey, yang ni dulu. Okey. Okey. Masukkan semua cikgu eh. Okey, seterusnya masukkan pula kalium iodida. Ya, betul Ifan. Okey, kita masukkan. Dah tukar warna lah cikgu. Tukar warna. Okey. Sebab tu kita jangan guna silinder penyukat yang sama. Kalau tak nanti terus dia tukar warna kuning. Okey. Okey, so kita kacau. Okey. Agak-agak nampak tak dia punya medakan dia?
tak berapa nampak kan sebab dia warna kuning. Betul, sebab dia warna kuning. Apa yang perlu kita lakukan tadi, eksperimen seterusnya, langkah seterusnya kita ada apa? Okey, kita menggunakan kertas duras. Kertas duras, okay. Ya betul Irfan. Okey. Kita ambilkan dulu. Kertas duras Irfan pun ada. Okey, Irfan tahu caranya macam mana nak lipat? Mungkin saya perlukan pertolongan cikgu. Ingatkan Irfan nak ajar saya. Okey, yang pertama kita lipat dulu dua. Baik. Okey. Lipat dulu dua. Okay, seterusnya. Lepas tu, satu lagi. Lipat mihak. Satu lagi. Okey. Okay. So, macam mana nak buka? Okey, macam mana nak buka? Mesti Irfan tahu kan cara nak buka. Buka dia. Okey. Macam ni cikgu? Okey, betul Irfan. Betul eh? Kita buka okay. Satu saja. Jangan silap buka. Kalau kita buka yang dua ni, dia boleh terbuka ni. Tak jadilah. Okay. So, kita buka satu saja. Supaya dia jadi seperti bentuk apa ni? Baik, okey, macam ni caranya. Okey, so kita letak. Kita buka kat dalam. Okey, kita lakukan ini. Baik. Irfan punya ni. Corong turas. Corong turas. Okey, yeah, masukkan. Jangan lupa dia tinggal okey. Nanti Irfan kena pegang sepanjang masa. Betul tu. Okey, okay, masukkan ni corong turas. Kita masukkan. Dia melekat okay. Tak? Dia tak melekat kan? Okey, caranya nak suruh dia duduk elok sikit. Okey, kita kena gunakan air dulu. Kita basahkan dulu. Oh, basahkan sikit dulu. Basahkan sikit. Okey, dengan air suling. Ya, air suling. Okey, dia tepi-tepi ni cikgu? Tepi-tepi dia aja. Oh, okey. Okey, supaya dia duduk elok aja. Okey. Okey. Dan seterusnya, kita tuang je lah. Nak kena kacau dulu tak cikgu? Kacau dulu sikit. Kacau sikit. Dan tuang eh? Okey, kita tuang. Okey, kita tuang. Tuang semua cikgu? Ya. Okey, baik. Tuang dulu. Tuang semua, jangan sampai melimpah. Jangan sampai melimpah. Nanti kita kena biarkan dulu sekejap. Okey. Baik. Okey. Di tengah turun nampaknya cikgu? Ya betul, tengah turun slow-slow tu. Okey. Okey, tuang lagi. Tuang lagi sikit. Okey, nampaknya cikgu cakap tadi jangan sampai melimpah maknanya. Kalau kita masukkan sikit, tunggu kejap dan kita masukkan lagi. Okey. Baik. Dan ini memang kita boleh buat dekat makmal je kan cikgu kan? Ya betul. Tak boleh buat sesuka hati kan cikgu? Melibatkan bahan kimia kan? Okey. Baik. Masukkan semua. Jangan sampai melimpah. Okey, kejap. Cikgu dah habiskan? Sikit saya habiskan sikit lagi. Okey, sikit lagi. Baik, kita masukkan. Baik. Okey. Nampaknya kau dah masukkan ke semua larutan yang kita dah campurkan tadi. Okey. Okay. Lepas tu ada saki-baki dia kan? So kita bilaskan dulu sikit. Oh, bilaskan dulu dengan air suling. Nanti sayang dia. Okey. Bilaskan dulu. Bilaskan sebab kita nak semua. Oh, kita nak semua. Okey. Kita nak ada yang tertinggal pun eh. Kalau tak nanti dia punya baki dia. Okey. Rugilah hasil dia ni. Kita tinggalkan dalam bikar. Betul. So kita masukkan sedikit air suling dan kita masukkan kembali ke dalam kelelang kun kita. Okey. Baik. Kita masukkan lagi. Okey, bagi habis semua cikgu eh. Ya betul. Kan. Ni kalau ada lagi cikgu masukkan lagi air. Ya betul. So sikit-sikit je sikit masukkan. Lah, jangan banyak sangat nanti dia dah jadi terlalu banyak air nanti. Baik baik. Okey. Dah selesai. So Irfan boleh tengok eh dia punya warna kuning tadi. Hasil turasan kita tu jadi warna tanpa warna. Yang kuningnya tinggal kat mana? Dekat atas, dekat kertas turas. Dekat atas tu. Dia tu caranya apa-apa ada mendakan apa inilah kaedah yang paling mudah. Paling mudah kita nak asingkan cecair dan juga mendakan. Baiklah. Okey, so kita tunggulah sehingga semuanya selesai. Kita tunggu jap. Okey, sementara kita tunggu ni kita nak buat apa cikgu? Okey. Sementara kita tunggu ni yang saya kata penting tadi iaitu persamaan kimia dan juga persamaan ion. Apa dia persamaan kimia? Okey, kita boleh tengok pada skrin kita lah Irfan. Okey, persamaan kimia kita di mana yang pertamanya adalah kita guna pelambang 2 nitrat PbNO NO32. Okey, cara penulisan persamaan kimianya PbNO3 kita ambil persamaan dia NO32 tambah tu dia punya maksud dia adalah bertindak balas dengan. Bertindak balas dengan. Mana kita campurkan dari itu? Ya, yang kita campurkan dia bertindak balas dengan apa? Dengan natrium iodida. Dan hasilnya adalah apa agak-agak Irfan hasilnya tadi? Hasilnya tadi jadi pelambang iodida campur dengan dan juga tambah yang keduanya tu adalah dan. Dan hasil sampingan dia adalah natrium nitrat. Okey, pelambang iodida tadi adalah bedakan kuning kita yang ada pada kertas turas, manakala
hasil yang di bawah ni adalah natrium nitrat. Kalau Irfan tengok di bahagian bawah tu, dia ada Pb2 positif, iaitu dia punya persamaan, dia punya ion dia. Ion dia. Ion-ion yang terlibat dalam persamaan kimia. Di mana PbNO32 daripada Pb2 positif, iaitu ion plumber, dan juga NO3 negatif, ion nitrat. Okey, bertindak balas dengan natrium iodida, iaitu ion natrium Na positif dan ion iodida I negatif. So yang ini adalah ion-ion natrium iodida lah. Dan hasilnya adalah PbI2, di mana PbI2 berkenaan iaitu mendakan kuning yang kita nak tadi. Yang dekat atas kertas tu. Ya, yang dekat atas tu, dan satu lagi adalah natrium nitrat. Kalau kita tengok di situ, kenapa kita potong NO3 negatif dengan Na positif di sebelah kiri dengan di sebelah kanan? Sebab dia sama. Sebab sama. Sebab dia dua-dua larutan daripada ion berkenaan, maka yang tu yang kita tak nak. Yang kita naknya adalah PbI2. PbI2. Daripada PbI2 mendakan berkenaan, dan kita ubah balik kepada persamaan ion yang betul-betul terlibatlah dalam persamaan berkenaan, iaitu Pb2 positif dan I negatif. Dan hasilnya PbI2. Macam mana dapat PbI2 sedangkan kita guna Pb dan juga I saja? Betul? So kita tengok dia punya cas dia. Okey, maknanya kalau penting. Pb tu tadi ada dua cikgu. Dua positif. I casnya adalah satu saja negatif. Maka I kita kena ada dua. Kenapa? Sebab kita nak seimbangkan dia, maka dia jadilah PbI2. Itu cara yang senang bagaimana kita panggil persamaan seimbang. Cara kita nak seimbangkan kedua-dua persamaan kiri dan juga sebelah kanan. Sebab tu kadang-kadang anak-anak murid saya ni kadang dia agak sukar untuk seimbangkan persamaan. Jadi kita tengok satu-satu sebelah kiri ada berapa dia punya ionnya dan sebelah kanannya berapa, baru kita seimbangkan kedua-duanya. Nak seimbangkan tu macam mana maksud cikgu? Okey, maksud saya katakan kita tengok sebelah kiri Pb ada satu. Okey. Sebelah kanan Pb ada berapa? Satu. Okey, dah seimbang. Yang kedua NO3 kita tengok kurungan dua, bermaksud NO3 ada dua. Okey. Sebelah kanan NO3 ada berapa? Ada satu aja. Satu, betul. Ada satu sebab kita tak tengok lagi nombor depan tu. Okey. Selepas tu kita tengok pula NO3 sebelah kanan ada satu. Maka kita letak nombor di depan dua. Dia jadi balance dah dua, dia seimbang. Baik. Yang kedua kita tengok Na. Na yang asal ada satu. Betul? Okey. Kenapa ada nombor dua depan? Sebab di sebelah kanan tadi kita letak nombor dua. Maka di sebelah kiri pun kita kena letak paling apa ni, minimumnya ada nombor dua. Dua. Kita nak seimbangkan. Nak seimbangkan dulu. Kalau tak seimbang, kita akan ubah dua kepada tiga dan seterusnya. Dan kita tengok I tadi, I duanya di bawah. Kenapa I dua di bawah? Sebab I dia tunggal. Dia tak gabung dengan NO3 ke, tak gabung dengan apa, maka dia boleh letak dua di bawah lah. Kita jangan letak dua di depan. Kalau kita tak dua di depan, Pb pun akan jadi dua. Okey, dah terseimbang dah nanti. Dah tak seimbanglah. So Pb I2. Itu yang jadi maksudnya seimbang kita buat satu-satu. Jangan terlalu tergopoh nanti akan silaplah. Kesilapan di situ. Okey, yang paling penting untuk persamaan ni kita kena jaga dari segi keseimbangan. Formula dia tu, nilai dia satu-satu dia punya unsur. Okey, baik cikgu. Okey, sekarang ni kita boleh tengok tak kita punya eksperimen macam mana. Kita dah dapat hasilnya. Okey, Irfan dapat semua dah, tak ada air, kalau ada pun sikit saja. Okey, seterusnya tu, cikgu. Seterusnya apa yang perlu kita buat? Okey. Kita keluarkan dia. Keluarkan. Okey. Keluarkan perlahan. Kita angkat dulu atas turas ni. Okey. Okey. Letak atas nilah. Letak atas ni. Okey. Irfan pun boleh letaklah. Ya, baik. Irfan buka dulu. Okey. Letak atas. Saya duduk sebelah sini boleh eh? Ya, betul. Okey. Kita nak buka. Okey. Okey. Kalau nak mudah nanti kita letak di atas satu lagi tatu ras sebab nampak dia basah kan. Okey. Tu banyak hasil dapat hari ni. Itulah tu. Saya buat kat rumah dapat sikit aje. Dapat sikit. Itu rezeki kita hari ni. Okey. Dapat kita banyak. Kita tutup satu lagi kertas. Tutup lagi satu. Okey. Okay. Ambil lagi satu, tutup. Agak-agak Irfan ni kenapa saya tutup, saya tekankan dia. Irfan tahu kenapa, tak? Kenapa cikgu?
Okey, sebab Ifan rasa supaya lebihan air yang ada tu boleh diserap oleh kertas turas yang ada kita pakai hari ini. Okey, betul Ifan. Mm-hmm. So dari segi jawapan Ifan tu, maka saya boleh dah ambil markah lah untuk Ifan hari ini. Markah berapa tu cikgu kan? Agak-agak Ifan mesti Ifan nak markah tinggi kan? Betul lah, saya dah jadi mulai cemerlang hari ini. Okey, mm-hmm. Kalau berkait dengan markah tu, kadang-kadang 1 hingga 6. Okey. 1 hingga 6. 6 tu saya tak boleh bagilah. Tinggi sangat. Tinggi sangat. Tinggi sangat. Satu lagi tinggi sangat, tapi kalau Ifan buat benda yang baru, mencipta benda yang baru, boleh bagi 6. Okey. Sekarang ni saya boleh bagi maksimum untuk Ifan 5 dulu. 5 dulu. 5 dahulu. 6 tu kemudian. Okey, 6 tu kemudian. Okey. Okay. So kita perlu tekan-tekan dia itulah untuk dapatkan hasil dia, dan Ifan bolehlah buka tunjuk pada kamera. Hasil Ifan dapat eksperimen ini berjaya lah. Okey. Kalau tak berjaya, kita kena buat lagi sehingga berjaya. Okey. Itu okay, adalah garam tu. Okay, kalau lagi lama kita boleh keringkan dia lagi lamalah. Banyaknya. Okey, Ifan angkat dulang sikit cikgu ya. Boleh izinkan saya. Okey, inilah hasil yang kita dapat. Itu hablo garam cikgu ya. Mendapatkan garam kita lah hablo dia. Baik, ini Ifan punya, ini cikgu punya. Jadi berdasarkan eksperimen yang kita buat hari ini, berapa bintang yang saya boleh dapat cikgu? Okey, berapa bintang? Maksimum bintang Ifan nak berapa? Saya mesti nak 5. 5. 5 saya bagi 4.5. 4.5 kenapa? 4.5 untuk Ifan. 5 untuk saya, saya punya cantik sikit. Okey. Okay, sebab dia belum kering lagi Ifan. Kalau dah kering nanti baru boleh dapat 5 bintang. Tak apa. Baik, kita tunggu dulu untuk kering baru dapat 5 bintang. Jadi cikgu, ada tak lagi cara lain macam mana kita boleh mengata apa untuk dapatkan hasil yang bagus begini? Okey, hasil yang bagus tu di mana yang pertamanya tadi, tipsnya yang pertama, sukatan kita tu kena tepat. Kena tepat. Yang Ifan tengok tadi, Ifan tunjukkan saja betul ke tidak. Kita tak boleh terus, sebab kalau kita tengok pada bika ni, dia ada sukatan dia. Kadang-kadang sukatan bika boleh digunakan, tetapi tak berapa tepat kalau kita gunakan silinder penyukat. Okey. Yang kedua tadi, yang saya kata hati-hati guna dua silinder penyukat yang berbeza. Sebab apa? Sebab kalau Ifan tersilap guna silinder penyukat yang dah kita gunakan, terus dia jadi mendakan kuning. Bila kita tuang, mungkin mendakan tu melekat pada ni, dia dah rugilah sikit. Sebab tu tadi kita kena bilaskan, yang kita ambil semua mendakan kita masukkan, dan hasilnya kita dapat mendakan yang banyaklah. Okey. Kalau kita tak bilas, mungkin kita dapat sikit je. Baik. Okay, baik cikgu, terima kasih atas penjelasan untuk segmen kali ini. Seronoklah hari ini dapat dah 4.5 bintang sekarang ini. Tapi tak apa, Ifan akan cuba kumpul lagi kerana kita dah berehat seketika. Kita bertemu lagi dalam Didik TV KPM selepas ini. Kita dalam Didik TV KPM tentunya untuk mata pelajaran sains tambahan. Nampaknya kita dah tukar bahan dan radas kita untuk kita lakukan eksperimen yang seterusnya dengan subtopik kita, keterlarutan garam dalam air. Jadi Cikgu Nizan, apa kata kita mulakan kita punya eksperimen untuk kali ini? Silakan. Okey, fine. Okey, sebelum tu pada atas meja kita ni kita tengok ada beberapa jenis garam yang dilabelkan A, B, C, D. Baik. Untuk Ifan punya dan juga saya punya E, F, G, H. Ada 4 saja, tapi yang kita nak fokus hari ini adalah yang Ifan punya saja. Okay. Yang saya punya ni sekadar menemani Ifan menjalankan eksperimen. Menemani. Okay. Menemani ajalah. Yang kita ambil datanya daripada Ifan, bukan data saya tak berguna. Cuma data Ifan tu yang mana kalau setiap kali kita buat peperiksaan, kita hanya bagi 4 saja. Okay. Kita tak bagi banyak sebab sebenarnya mengambil masa beberapa minit atau beberapa jam saja untuk murid jalankan eksperimen dan juga menjawab
soalan-soalan yang berkaitan. Baik. Kita fokuskan kepada murid punya. Okay, ya. Okey, okay. Macam biasa Ifan, sebelum nak jalankan eksperimen mesti ada langkah-langkahnya. Dan prosedur. Prosedur dia. So kita tengok yang pertama, apa yang perlu kita buat adalah yang pertama Ifan kena perhatikan. Okey. Perhatikan apa? Perhatikan warna setiap garam yang diberi. Okey, dan Ifan kena catatkan ya. Katakan garam A apa warnanya? Baik. Garam B, C dan D. Okey. Okay. Yang kedua, Ifan kena sukat 50 cm padu air suling. Air suling. Dan masukkan ke dalam bika serta Ifan masukkan garam dan Ifan kacau. Okey. Lepas kacau, Ifan perhatikan je sama ada larut ataupun tidak larut. Itu je. Macam yang kita buat gimmick tadi? Gimmick tadi. Larut dan tidak larut. Tetapi yang gimmick tadi Ifan tak catat apa-apa, Ifan just tengok pemerhatian saja. Yang ni Ifan kena catat setiap garam tu yang mana larut dan yang mana tak larut. Baik. Dalam bentuk jadual lah. Dan Ifan kena ulang eksperimen menggunakan garam-garam yang lain. Okey, bagaimana penjadualan datanya? Okey, penjadualan datanya cukup mudah. Dia ringkas saja, kita tak perlu buat banyak-banyak benda. Yang pertama, apa yang dia nak tadi adalah warna. Warna. Okay. Warna garam. Dan yang kedua, garam tu larut ataupun tidak larut. Okey, yang ni dia punya contoh jadual yang kita buat lah. Okey, ada garam A, B, C, D dan juga warna serta larut dan tak larut. Tapi tak habis di situ lagi, Fan. Oh, belum habis lagi? Belum ambil lagi. Okay. Bukan sekadar kita je tengok, catat dan kita berhenti. Ifan kena kelaskan garam berkenaan kepada dua. Iaitu dalam bentuk jadual jugalah. Dikin panggil pengelasan garam. Garam larutnya yang mana? A, B, C atau D. Dan garam tak larutnya yang mana? Barulah selesai untuk peringkat inilah. Dan soalan-soalan yang lain tu, yang tu kemudian cerita. Boleh. Tak ada masalah. Okay. So Ifan dah bersedia atau bersemangat nak lakukan eksperimen? Mesti juga. Ifan dah bersedia dan bersemangat untuk lakukan eksperimen Ifan, kali ini. So kita boleh lakukan eksperimen kita. Baik. Okey, yang pertama, macam biasalah tadi Ifan sukat dulu 50 cm padu air. Kita masukkan dulu. Okey. Okay, pun buat juga bersama Ifan hari ini. Ya, betul. 50 cm padu air kita masukkan dulu untuk air suling ni. Baik. Dan seperti cakap tadi, kita kena tengok dengan keadaan mata berserenjang, cikgu. Ya, meniskus dia tu. Okey. Okay, betul ke ni 50? Kita tengok dulu, tak cukup lagi. Kena, kita masukkan sikit kena lagi. Kena turunkan badan sikit ni. Okey, cukup. Baik. Jadi kita masukkan dalam satu lagi bika. Sekali dulu kita masukkan. Okey. Ifan dah catat warnanya. Okey. Ifan kena catat warna dulu. Sebelum Ifan ambil, Ifan catat dulu. Okey, warnanya okay. apa? A, B, C dan D. Okey. Ifan tulis dulu dekat sini, cikgu. Okey. Baik. Kalau yang A ni putih. Okey. B pun putih. Yang ketiga ni lain sikit. Warna dia hijau. Garam warna hijau ada, cikgu? Ya, ada. Hijau tu mudah. Bila tahu warna hijau tu, tahu garam ni apa. Okey, yang D warna putih. Okey, sekarang kita sambung, cikgu. Kita masukkan. Okey, boleh. Masukkan saja. Okay, lepas masukkan kacau je lah. Okey. Masukkan yang A dulu. Baik. Tengok ni larut ke tidak. Dan kita kacau. Okey, baik. Kita kacau dulu. Larut ke tidak Cikgu, kita nak larutkan ni untuk berapa lama, cikgu? Okey, kalau kacau. Ifan tengok tu, yang Ifan letak kuantiti tadi banyak. Bila Ifan kacau je, dia makin lama makin kurang. Bila makin lama makin kurang, maka dia ada larutan dia, dia melarutlah. Maknanya larutlah tu Ya, yeah, betul. Okey. Okey. Boleh. Okey. Kalau dia tak kita kacau dia masih lagi kuantiti dia sama ataupun ada mendakannya, maka yang tu tak larut. Tak larut. Itu cara dia nak tengok perhatikan dia. Baik. Sekarang ni Ifan rasa Ifan boleh bagi satu konklusi untuk yang pertama ni, cikgu. Boleh? Ya, betul. Okey, kalau lihat kepada keadaan ni, cikgu. Dia makin larut lah, makin kecil. Ini memang larut. Betul. Sebab kuantiti yang Ifan masuk ke awal tadi dah memang berkurang sangat. Tinggal sikit je lagi, cikgu. Okey, boleh. Kita kategorikan dia larut. Baik, maknanya Ifan tulis dalam jadual dulu, cikgu. Okey, boleh Ifan. Okay. Dan Ifan boleh teruskan pada eksperimen kedua. Baik. Ulang eksperimennya, benda yang sama. Okey. Cikgu, Ifan nak tanya cikgu, dalam penjadualan data kita ni, kan kat sini kita ada tulis larut atau tak larut, kan? Ataupun tanda right ataupun pangkah ni. Jadi, yang mana satu kita boleh pakai, cikgu? Okey. Ifan nak saya jawab sekarang ke ataupun selepas ni baru saya jawab? Ifan buat empat-empat dululah. Kita buat empat-empat dulu. Okey, empat-empat dulu nanti baru saya jawab. Boleh. Kita simpan dulu soalan boleh, ni. Okey, boleh Ifan. Okey. Bukan saya tak nak jawab terus. Ifan siapkan dulu. Tak apa, Ifan ni sentiasa
suka tanya yang awal. Nah, sebab tak sabar. Tak sabar kan? Ya, betul, Ifah. Ha, seorang murid yang memang tak tahu semua benda. Banyak benda nak tanya. Tapi okay. itu yang terbaik. Ayuh, yang tu boleh lagi. Makan lebih tinggi daripada orang lain tu. Betul. Mm-hmm. Okey. Sekarang ni kita masuk. Okay. Lagi 50 cm palu untuk bika yang kedua. Okey, cukup. Okey. Alright, seterusnya masukkan yang B. Okey. Yang B ni tak pastilah Ifal larut ke tidak. Tak apa, kita cuba kacau dulu. Okey. Baik. Larut ke tidak yang ni eh? Warna sebab dia warna putih, susah nak buat, susah nak tengok. Betul. Tak apa, Ifan dah kacau semua, Ifan biarkan dulu. Okey, lepas kenapa kacau, Ifan biarkan dulu? Okey, Ifan boleh tengok yang saya yang pertama ni. Nampak dia punya macam mendakan di bawah? Nampak, cikgu. Okey, maka maksudnya tak larut. Tak larut. So Ifan kena biarkan dulu lah sekejap. Okey. Baik. Kalau kita lihat yang kedua ni cikgu, tak larut lah cikgu. Tak larut. Dia ada bawah mendakan. Okey, kita tunjuk dekat kamera. So nampak jelas kan? Mhm. Okey. Nampak tak? Tak larut cikgu yang kedua ni. Okey, nampaknya B ni memang garam yang tidak larut dalam air. Okey, Ifah akan tulis dulu dalam jadual. Okey, kita teruskan yang ketiga. Okey, kita akan tulis dulu kat sini. Okey, kita pakahkan. Okey, sebab dia tak larut, Ifah tulis kat sini. Alright. Seterusnya kita tengok yang ketiga untuk garam yang C. Kita masukkan air dulu macam biasa, 50 cm padu di sini. Okey, cikgu dah bayangkan berapa cikgu? Yang ketiga, Ifah. Yang ketiga. Okey, baik. Saya akan cuba ikut cikgu. Okey. Slow Ifan. Baik. Okey, sikit lagi. Dah. Okey, 50 cm padu. Masukkan dalam bika. Baik, seterusnya kita nak masukkan garam yang warna hijau ni. Okey. Baik, ini garam warna hijau C. Okey. Kita masukkan dalam bika yang mengenai air suling. Okey, sekarang ni kita nak kacau dulu. Warna cantiklah cikgu, warna hijau ni. Okey, tapi Ifan tak pasti larut ke tidak dalam air. Lepas kita kacau, cikgu cakap tadi, kita letakkan seketika supaya kita melihat sama ada larutan ni larut ataupun tidak. Okey. Okey, baik. Dah selesai, kita letak sini dulu. Okey. Kita biarkan dia seketika dan kita lihat sama ada garam ini larut dalam air ataupun tidak. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan garam yang keempat. Okey. Yang terakhir. Yang terakhir. Baik, kita masukkan air dulu. 50 cm padu. Okey. Air pun nak habis, cikgu. Okey. Tapi kau boleh guna ni. Cikgu punya eh. Terima kasih, cikgu. Okey. Boleh. Terima kasih, cikgu eh. Cikgu menolong saya ya hari ni. Okey, sikit lagi. Okey, sikit lagi untuk 50 cm padu. Boleh. Yang ni boleh. Okey dah. Okey. Okey. Kita masukkan untuk yang terakhir. Okey. Baik. Okey. Ini yang terakhir untuk D. Kita kacau dulu. Okey. Yang ini macam mana pula? Sama tak dengan A tadi? Larut ke tidak? Okey. Pusing. Kadang-kadang mungkin kuantiti apa ni, dia punya kristal dia tu besar, mungkin dia lambat sikitlah. Okey. Dia punya tu kalau dah betul sebut mungkin cepat sikit. Kalau sebut cepat sikit. Baik. Okey. Sekarang ni kita nak lihat hasil eksperimen kita macam mana untuk kesemua. Okey. Yang ketiga tadi, yang warna hijau tu larut ke tak, Ifan? Okey, yang warna hijau ni kalau kita lihat, Ifan buka sikit ruangnya. Okey, kalau kita lihat untuk yang warna hijau ni, okey ni yang untuk dia. Okey. Yang C tak larut, cikgu. Tak larut. Sebab ada mendakan di situ. Okey, Ifah akan tulis kat sini X dulu. Okey. Yang terakhir untuk D. Okey, kalau kita lihat tadi kalau kita kuantiti awalnya banyak, cikgu. Banyak. Banyak. Sekarang makin dah berkurang. Maknanya larut. Larut. Boleh, Ifah. Okey. Baik, Ifah letak kat sini. Okey. Okay, betul juga dengan saya ni. Yang pertama ni tak larut dan ketiga-tiganya larutlah. Okey. So Ifah dah siap semuanya? Dah siap. Okey, Ifah boleh catatkan pada whiteboard.
keputusan yang Ifan dapat. Okey. Okay, yang pertamanya warnanya untuk A. Okey, yang A C tadi warna putih, kita tulis dulu. Okey. Larut tak larut? Okey, Ifan nak letak larut. Ah, cikgu, boleh tak jawab soalan saya kat sini? Okey, boleh. Sambil Ifan tulis, saya jawab soalan. Okey, baik. Soalan Ifan tadi, sebab pada jadual tu ada larut dan ada kurungannya di tanda raya. Dan tak larut, pangkah. Ifan boleh tulis larut ataupun Ifan boleh buat paling ringkasnya tanda raya je. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay. Dan ada masalah dari segi penjadualan data kita. Dari segi nama garam ni, cikgu. Kan nama garam ni ada nama spesifiknya kan? Ya betul. Boleh tak kalau kita nak tulis bukan A, B, C dan ni, tulis nama garam tersebut. Okey, maksud Ifan tu contohnya garam natrium klorida. Yang awal-awal tadi kita ada bincang jenis-jenis garam dan kita dah tahu yang mana larut, tak larut. Kalau saya bagi nama yang spesifiknya, maka Ifan tak perlu jalankan eksperimen. Ifan dah tahu garam tu larut atau tidak. Maka dia tak boleh nak buat soalan lah kepada Ifan. Itu dia punya kaedahnya kenapa kita namakan A, B, C, D. Okey, seterusnya Ifan, daripada Ifan buat tanda raya betul dan salah tu, maka Ifan kelaskan kepada garam larut dan juga garam tak larut. Baik, berdasarkan eksperimen Ifan buat tadi, semestinya garam yang larut dekat sini adalah garam yang bertanda A dan juga D. Dan garam tak larut pula adalah B dan C. Okey, itu penjadualan data Ifan dan pengelasan data. So kita tengok bagaimana data yang saya buat daripada rumah lah. Betul ke tidak, sama betul ke tak? Betul sama ke tidak? Rasa-rasanya sama. Kalau sama, Ifan tetap dapat 5. 5 minta. Bukan 6. 5. Bukan 6. Okey, baik, silakan. So kita tengok daripada data tu. Okey, betul lah Ifan. Warna tak ada masalah lah. Putih-putih, hijau-putih, sebab kita tengok pemerhatian kita. Yang pertama. Yang kedua, hasil eksperimen yang kita dapat adalah larut dengan tak larut. A larut. Kita tanda raih. Okey, B tak larut, C tak larut dan D adalah larut. Baik. Dan pengelasannya, maka kalau larutnya yang mana? A dengan D dan tak larutnya adalah B dan juga C. Nampaknya samalah cikgu. Sama. Jadi kiranya eksperimen Ifan hari ini berjaya lah. Berjaya, alhamdulillah. Cikgu Ifan tanya cikgu, berapa bintang yang Ifan layak dapat untuk eksperimen kali ini? Okey, eksperimen ini sebab Ifan buat kaedahnya mengikut apa yang diberi, maka saya bagi 5 bintang. 5 bintang. Ya, tadi 4.5. 4.5 sebab tak cantik kan. Yang ini sebabnya tengok perjalanan Ifan buat tu alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sekarang ni cikgu, Ifan pun rasa puas hati. Sekarang Ifan nak berehat dulu boleh? Boleh. Boleh, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM, jangan ke mana-mana. Kembali kita dalam Direct TV KPM tentunya untuk mata pelajaran sains tambahan. Nampaknya Ifan pun dah bertukar wajah kembali. Kita dah selesai dengan eksperimen kita. Ada 2 eksperimen yang kita lakukan untuk hari ini bersama dengan Cikgu Rosnizan. Nampak ini hasil yang Ifan lakukan. Cantik bukan? Dapat 5 bintang tadi tau. Baik, Cikgu Rizan. Tadi kan kita dah belajar mengenai garam larut atau tidak dan cara untuk kita menyediakannya. Mungkin Cikgu boleh ceritakan, ada tak kaitan apa yang kita belajar ini dengan kehidupan seharian kita? Silakan Cik. Okey, Fan. Okey, kaitannya banyak kaitan lah, Fan. Yang pertama ni yang yang saya ada cerita tentang Fan, yang paling mudah itu garam di rumah. Untuk kita masak. Untuk kita masak apa semua, yang itu kita panggil garam. Tetapi kadang-kadang bila sebut saja bahan yang lain, kadang-kadang murid-murid kita confuse. Yang itu pun nama garam ke? Ingatkan garam natrium klorida tu garam makan di rumah je. Bila saya sebut garam yang makan di rumah tu daripada tindak balas kimia. Okey, kalau kita nak sediakanlah. Tetapi kalau dia secara semula jadi, kadang-kadang kita boleh ambil daripada air laut.
air laut di mana kita wapkan dia punya air dia tu, lama-lama dia akan jadi tinggal dia punya garam dia lah. Oh, maknanya kalau pergi bercuti nanti boleh kita cubalah cikgu Ya, boleh cuba Ifan. Kita tengok beberapa garam-garam lain lah dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, yang ni yang garam natrium klorida tadi lah. Kalau kita tengok penyediaan makanan, kita guna garam natrium klorida. Garam monosodium glutamat, MSG. MSG kadang-kadang jangan makan banyak. Betul. Yang ni adalah biasa orang sebut apa jenama pada plastik iaitu Ajinomoto. Yang tu adalah MSG. Yang ketiganya adalah natrium bikarbonat. Kalau Ifan pernah dengar ni, natrium bikarbonat banyak digunakan dalam pembuatan kuih ataupun kek cikgu betul. Kuih atau kek sebab apa? Sebab nak naikkan adunan dia. Macam mana adunan boleh naik itu semua tu cerita akan datang. Akan datang episod seterusnya. Episod seterusnya kalau kita cerita nanti kan banyak pula nanti. Banyak pula ceritanya nanti kita belajar cara nak masak pula nanti. Seterusnya Ifan. Dalam bidang perubatan. Dalam bidang perubatan garam contohnya ubat antasid iaitu kalsium karbonat. Yang ni untuk melegakan keradanan perut kita lah. Antasid dan yang kedua dinamakan plaster of Paris iaitu kalsium sulfat. Apa dia plaster of Paris? Ini untuk apa cikgu? Kalau kita tu katakan accident. Kaki patah ke tangan patah, yang tu kita minta elak lah. Plaster of Paris ni yang kita panggil yang dia simen. Yang dia nak kalau katakan tangan patah supaya dia simen tu supaya kita tak bergerak banyak tangan kita. Kalau tak nanti lagi teruk lah. Yang tu kita panggil simen. Yang sebenarnya tu itu adalah garam. Itu garam Ya, garam. Yang kata simen bukan simen rumah tu letak. Ifan baru tahu. Saya pun sama Ifan. Bila kita mengajar ni sebab yang ni silibus baru, dulu tak ada. Dulu tak ada jadi saya taklah explore banyak. So sekarang ni bila ada maka kita kena sebagai cikgu ni kena explore dulu sebelum murid kita explore apa-apa yang patut. Supaya macam tadilah saya dah ready mesti Ifan tanya apa plaster of Paris sebab first time dengar. Maka bolehlah jawab. Dari segitulah. Seterusnya dalam bidang pertanian. Baja-baja yang digunakan tu adalah garam. Garam. Apa semua tapi tak semua bahan kita namakan garam. Jangan tersilap pula. Serta-serta barang itulah. Contoh baja apa? Kalium nitrat, natrium nitrat, amonium nitrat, amonium sulfat. So kalau kita tengok di situ nitrat. Yang tadi bila ada perkataan nitrat semua dalam bentuk larutan. Garam yang larut. Dan amonium sulfat adalah garam larut ataupun tidak larut. Yang ni adalah tidak larut. Amonium sulfat betul. Ketak anak tadi. Anak tadi yang mana? Anak yang bawah ke anak yang bawah? Dan yang ni adalah pengawetan makanan iaitu natrium benzoat. Pengawetan makanan maksudnya apa? Dalam beberapa makanan contoh di situ dia letak kalau kita tengok situ ada sos cili ke sos tomato ke apa dia tambahkan sedikit natrium benzoat supaya supaya dia punya sos tu tahan lebih. Tahan lama. Itu fungsi dia Ya betul. Kalau kita tak tambah benda ni, kalau kita buat secara dalam kampung di rumah kita sendiri, kadang-kadang benda tu tak tahan lama sebab kita tak tambahkan bahan kimia. Tapi selain kita tambahkan natrium benzoat, yang paling mudahnya kalau katakan soalan kenapa kita tambah garam yang biasa tu? Garam yang biasa ke atas sesetengah makanan kita. Contohnya kita letak ikan. Kita buat ikan tu kata ikan kering. Ikan masin contohnya. Kenapa dia letak garam? Tahan lama cikgu. Salah satu tahan lama sebabnya nak elakkan mikroorganisma ataupun nak membunuhlah. Paling senang membunuh terus. Senang. So tahan makanan kita tu lebih tahan lama lah supaya kita biarkan tu tak ada masalah. Ifan. So ada beberapa dari empat ni ada Ifan nak tanya ke ataupun mesti cikgu Ifan ni kalau tak tanya tak sah cikgu. Betul. Sebab tu saya dah ready dengan jawapan insya-Allah. Bila cikgu cakap tadi Ifan ada teringat Ifan. Satu benda yang kita orang akan gunakan setiap hari iaitu ubat gigi cikgu. Ubat gigi ni kita tahu mengenai mengandungi Florida cikgu. Jadi adakah Florida ni juga merupakan salah satu garam cikgu? Itu soalan saya. Apa? Kita panggil ubat gigi berflorida. Ada tak garam dalam ubat gigi? Ya betul Ifan, dalam tu ada garam iaitu garam apa? Garam stenum 2
Florida. Oh, cuma dia ambil katang Florida je lah belakang. Dia tak buatlah ubat gigi Stenum dua Florida, nanti nampak ish pelik eh. Macam bahan kimia sangat ni. Ya, betul. Tapi apa fungsi dia, Ifan? Fungsi Stenum dua Florida berkenaan? Fungsi dia adalah untuk menguatkan enamel gigi kita. Oh, menguatkan enamel gigi. Selain daripada kalau kata kenapa kita gosok gigi menggunakan ubat gigi, satunya adalah ubat gigi itu dia alkali. Betul. Satu lagi sebab kadang-kadang mulut kita apa saja kita makan, kalau kita tak bersihkan mikroorganisma yang ada tu dia akan mengeluarkan asid. Betul. Itu tujuannya alkali kita nak neutralkan yang dalam mulut kita lah supaya dia tidak merosakkan gigi kita. Betul. Dan dalam masa yang sama yang Stenum 2 Florida tadi, dia ada dalam tu di mana dia nak kuatkan gigi kita. Kuatkan gigi kita, betul. Yeah. Sebab kalau ikutkan, kalau kita lebih dewasa nanti, mungkin gigi kita akan rosak, cikgu. Jadi, makin reput. Fungsinya adalah untuk menguatkan gigi kita. Yeah, baik, terima kasih, cikgu, atas penjelasan untuk hari ini. Jadi, Ifan dah tanya, cikgu, bagaimana prestasi keseluruhan Ifan untuk segmen kita hari ini? Bagaimana? Okey, Ifan. Sepanjang perjalanan eksperimen kita hari ini, yang saya dapat bagi kepada Ifan adalah 5 bintang. 5 bintang, ya. Alhamdulillah. Kenapa bukan yang 6, cikgu? Yang pertama tadi 4.5. Oh, okey. Okey, yang kedua 5. Kenapa tak 6? Kenapa tidak 6? Kalau 6, Ifan kena buat satu inovasi yang barulah. Inovasi baru. Inovasi apa berdasarkan? Garam. Tak apa. Ifan akan cuba buat 6 untuk episod seterusnya, insya-Allah, cikgu. Okey, insya-Allah. Boleh. Baik. Dan kalau Ifan dah dapat prestasi 5 bintang hari ini, mungkin rakan-rakan yang dekat rumah nak tahu juga macam mana mereka nak dapatkan latihan pengukuhan. Di mana, cikgu? Okey, di sumberku. Sumberku. Apa yang ada dalam tu, cikgu? Yang dalam tu ada beberapa soalan, mungkin ada nota untuk tambahkan lagi pengetahuan murid-murid kita lah. Baik. Dan juga apa saja, banyak benda dalam tu. Nanti murid-murid kita boleh tengok sumberku lah. Okey, baik, cikgu. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu Rosnizan, kerana bersama Irfan hari ini tentunya untuk mata pelajaran sains tambahan mengajar kita mengenai garam tak terlarut dalam air. Dan Irfan ingin terima kasih juga kepada jurubahasa kita, Cikgu Saiful Amri, kerana bersama kami untuk sepanjang satu jam ini. InsyaAllah, Irfan mengharapkan semua yang kita ajarkan dapat manfaatkan kepada semua yang menonton. Kalau kita berjumpa lagi dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye.